pedang-pedang prajurit. Oh, dulu Agian dulu prajuritnya pakainya ini kalau mau perang lawan musuhnya. Kalau kotaknya ini dari besi, bawaan dulu buat bawa barang-barang Sunan Gunung Jati waktu datang ke sini. Ini semua sama dari Mesir juga. Kalau ini punya putri Cina. Oh. Putri Cina ini istri yang Sunan Gunung Jati yang ngelamar ke sini, datang ke sini. Oh. Anaknya Arya Kemuning tuh. Kuningan. Ini kayak kalau lihat-lihat film-film Cina tuh kayak gini bentuknya. Nih, uang lamarannya. Uang lamarannya. Di zaman sekarang. Buat tapi itu, tapi itu diterima dulu lamarannya. Terima. Masuk Islam namanya diganti Ratu Rara Singhai. Ini tempat yang ini. Ya, sing bebarengan. Singarani bareng-bareng. Ini masih dipakai sekarang. Sekarang yang dipakai replikanya. Ini ya udah buat cagar budaya, udah dikasih kaca. Ini dibikin tahun 1549. Ini udah 500 tahun, wow. Ya, kalau jalan biasanya setiap satu muharam ditangkapnya dulu sama kerbau gulung. Kerbau gulung nggak dipakai lagi sejak tahun 42. Karena apa? Kerbau gulung itu untuk ngindir orang Belanda. Orang Belanda harus dikendalikan. Ini simbol persahabatan antar bangsa. Ya, ada belalai gajah pegang trisula. Oh iya iya. Itu simbol kita bersahabat dengan India. Iya iya. Nah, kepalanya naga, simbol bersahabat dengan Cina. Cina. Sayap Garuda, simbol kita bersahabat dengan Mesir Arab. Nah, trisula, trisula tuh bukan, ya memang trisula tuh, ya trisula tajamnya. Tapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata, tapi tajamnya daya pikir manusia, cipta karya karsa. Ini kalau jalan sayapnya mengapa? Lidahnya menggulur, badannya mengayun, dia terbang. Gerak. Ini catnya dari emas. Ya, coba diukir-ukirannya juga ada serbuk-ukirnya, ada klaterisnya. Ini yang bikin cucunya Sunan Gunung Jati yang rancang. Yang makatnya, tukang kayunya dari Desa Kalimulu. Tahu Desa Kalimulu? Enggak. Di situ, dekat daerah Turusmi. Kalau Turusmi batik, ya. Nah, tetangga desanya. Ini kayunya pakai kayu laban. Kayu laban tuh zaman dulu mah rel kereta tuh buat bahan bakarnya. Ya. Kalau keluar di ini pasukan tombak, 40 pasukan Wira Raja. Itu sampelnya aja ya. Jumlahnya 40. Oh, yang tombak yang ini ya? Ya.